86 memang tidak diciptakan oleh Toyota untuk menjadi sebagai sports car yang sangat kencang. Powernya ya cukupnya, tapi sisi fun dari sports car tersebut lebih diutamakan di mobil ini. Yang langsung kerasa sebenarnya itu adalah dari cara mobil ini belok. Ketika belok, oh dia enak banget. Maksudnya body roll-nya sedikit, mau pindah jalur, mau ganti arah itu sangat mudah dilakukan di mobil ini. Dengan power yang cukup itu, membuat Toyota ini menjadi mobil yang masih enak untuk dikendarai sehari-hari. Nah, di video terakhir gue sempat bilang kalau tarikan ini lumayan oke. Okay. Ya memang oke, okay, tapi kalau misalkan itu kita bandingkan sama mobil-mobil yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Sedangkan kalau untuk mobil ini sendiri sebenarnya kalau diperhatikan kerasanya itu baru apa ya, baru mulai narik itu di RPM setelah lewat 3000-an. Jadi ya, memang kemarin pun di tol sebenarnya sempat kerasa ada momen di mana mobil ini kayak nggak ada tarikannya. Tapi begitu udah lewatin dari RPM 3000, 4000 ke atas, powernya baru benar-benar kebuka. Tapi emang sensasi dari suara knalpot, suara ya suara sistem pembuangannya itu apa ya, memang menimbulkan persepsi bahwa mobil ini kayaknya kencang banget gitu. Untuk suspensi sebenarnya kalau misalkan dipakai di daerah dalam kota, di dalam perkotaan seperti ini ya masih enak lah. Tapi kalau misalkan memang sudah ketemu sama jalan-jalan yang rada keriting, ya mungkin di situ mungkin sedikit terasa lebih babi lah kayak sekarang ini. Tapi lebih dari itu enak sih, maksudnya mobilnya feel-nya tuh ke jalanan tuh benar-benar kerasa. Jadi kita bisa dengan PD-nya untuk misalkan mau berbelok, mau bermanuver gitu, mobil ini menjadi mobil yang sangat lincah. Tapi memang untuk powernya ya nggak bikin terlalu pede sebenarnya ya. Spesifik bicara soal mobil ini, mungkin tadi gue bilang bahwa mobil ini memang masih enak, masih memungkinkan untuk dipakai sebagai mobil harian. Ya itu menimbang-nimbang ukuran dari mobil ini sih. Ukurannya ya cukup kecil sebenarnya dan nggak lebar bahkan, karena mungkin mobil ini sedikit pendek, jadi kelihatannya kayak lebar banget. Padahal sama Jarum gue sih nggak terlalu lebar ya. Tapi spesifik lagi di mobil ini karena mungkin udah ditambahkan dengan lip spoiler yang lumayan gondrong, jadi mungkin itu sedikit menurunkan kemampuan mobil ini untuk dipakai sehari-hari. Karena tadi aja di turunan dekat rumah gua itu terasa sedikit gasruk.
Jadi begitu turun, seru, ada terasa sedikit. Sorry Mas Rory.